Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku di Ide Kriting. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin sesuatu yang unik dari sandal jepit. Seperti ini. Nah, sebenarnya sandal jepitnya ini masih bagus teman-teman. Dan ini mau aku kasih aksesoris. Bagian sini tuh mau aku kasih aksesoris dari kain perca. Dan video kali ini benar-benar teman-teman aku bikinnya dari kain perca yang super kecil banget. Ini ada gunting dan yang ini ada kain. Ini yang aku namakan kain perca. Kainnya benar-benar sedikit, cuma segini aja adanya. Dan buat teman-teman semua, nontonnya jangan di skip-skip biar kalian makin tahu cara-caranya. Oke teman-teman, ini langkah pertamanya aku bikin pola telinga kelinci dulu ya teman-teman. Dan aku bikinnya dari koin, ini dari koin 500an. Kalau teman-teman mau yang lebih besar itu bisa bikin pakai lingkaran solatip atau lingkaran lainnya yang bisa dijadikan pola. Nah cara bikinnya sesuai di gambar ya teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini ada 8 potongan yang bentuknya seperti ini. Dan nanti ini akan kita jahit bagian sisi-sisinya. Dan untuk ujungnya yang kotak itu kita biarkan berlubang. Nah, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang punya kain percanya tuh lebih besar atau agak besaran sedikit, kalian bisa bikin pola yang lebih besar, karena kalau polanya pola telinga itu lebih besar lebih bagus teman-teman. Dan setelah itu aku bikin pola lingkaran untuk mempercantik lagi. Ini aku pakai selasi. Lanjut terus. Be
terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton video aku, video ide keriting. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat beraktivitas ya teman-teman.